pada hari ini. Okey, Pak Din di kanan, manakala King Kasha Lin kiri. Go, go, go. Cantik. Kedua-dua pelumba dapat melepas tanpa terperangkap dengan perangkap jamzat dengan pelumba jarak 2.0 meter. Tahniah dijaga kepada Lin kanan. Pak Din dengan catatan masa 7.465 saat mengalahkan King Kasha hanya 0.002 milisaat di belakang beliau. Orang yang sesuai untuk berlumba ni sebenarnya tak ramai. Kalau kita tengok susuk tumbuh dia orang ni, semua kecil molek je. So ada yang bawa sampai 10 motor hari ni. Bayangkan seorang boleh bawa sampai 10 motor. Ha. Jadi sebenarnya kalau aku bawa pun boleh, tapi aku tak berani janji lah boleh menang ke tak. Okey, berikan tuan sekarang ni Pak Din Lin kanan, Kecik Super Lin kiri. Okey, Kecik Super mau kini AMR Racing Project, manakala Pak Din Fresh Ones GMC Moto Suzuka Racing. G ada datang ke ini? GMC. Okey, saya memambai. Go, go, go. Ah, tengih, Yub. Jangan tak tengih. Tengih lagi. Ah, tengih. Nampak kalinya Pak Din dah tersengih-sengih dekat Kecik Super sana. Ha, cuba memberikan psycho kepada pihak lawan. Dan kedua-dua pelumba sekarang sudah menuju ke staging, yang mana kedua-dua pelumba ni kena masuk line sendiri tanpa dibantu oleh marshal. Abang masih dah kening lah, dah jeling lah tu, dah jeling tu. Sila, sila. Abang Marshall dah jeling lah tu. Dia kata jangan lengah perlawanan. Teruskan. Nama pun cantik. Kemenangan mudah untuk di kanan. Tanah kepada Pak Din. Yang mana Kecil Super terperangkap dengan perangkap Dumpstein. Tanah Pak Din. Bukan senang nak joki WR. Dia kebanyakan dia dapat ni banyak orang main track lah, main guna-guna. Tapi kali ni kita dapat saksikan track pun dia layan bit. Atau apa ada sesah je lah Yop. Okay, stay memambai. Ini dia Kecik Super. Dan nampak gaya Pak Din cuba bermain di portal 3, nampak gayanya. Pak Din cuba bermain di situ. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yeah, betul bang. Tahu ready bang. Tahu ready bang.
Kemenangan sekali lagi kali ini berpihak kepada Kecik Super. Itulah Badi, dia dah psycho lagi. Tahniah final untuk